Biasanya mereka selalu pakai yang sejenis susu, tapi kali ini saya pakai kelapa atau santan. Makanan ini sangat istimewa dan di setiap restoran Italia pasti ada. Bahan-bahan yang kita perlukan itu juga sangat gampang menemukannya dan membuatnya juga sangat gampang pun. Bagaimana cara membuatnya? Simak di video Caranya. ini. Kita hanya memerlukan panci dengan sendoknya. Sebanyak 400 ml santan, jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental. Gula ya. 50 gram ini dia, Bun, yang sudah dicampur dengan sedikit bubuk vanili dan sedikit garam. 4 lembar gelatin putih yang sudah saya rendam. Jika tidak punya gelatin putih, bisa diganti dengan agar-agar putih 1 sendok makan, ya Bun ya. Cara membuatnya sangat gampang. Sekarang kita hidupkan apinya dan dimasak. Jangan terlalu keras apinya, Bun. Masukkan santannya atau bisa ganti di susu, masukkan gula dan vanili bubuk beserta garam, kita cek ya Bun ya, kita cek gini hingga dia mendidih. Tapi memasaknya jangan terlalu cepat ya Bun apinya ya, soalnya terlalu cepat masaknya nanti dia gampang langsung pecah dan tidak cantik untuk ditata ya. Biasanya perlahan dimasak dan kalau boleh jangan ditinggal ya Bun ya. Kalau dia sudah dimasak, setelah beberapa menit warna akan berubah sedikit. Ya. Biasanya banyak orang yang tidak makan sejenis susu yang selalu dipakai buat makanan penutup ini, maka bisa diganti dengan santan. Ya. Sebelum kita gelas begini Bun ya, cantik yang transparan supaya nanti waktu di deko dia kelihatan dan cantik. Ini dia kita masak Bun ya, ini belum masih tahap memasak santannya, dia akan berubah warna dan kita akan siram dengan saus buah. Biasa mereka pakai saus strawberry atau saus coklat, kadang ada. Tapi kali ini saya siram dengan saus mangga yang saya masak sendiri. Terbuat dari bahan-bahannya mangga, ananas, dan jeruk jus, dan gula. Ya, kalau boleh Bun ya, ini dimasak 1 hari atau 2 hari sebelum dipergunakan. Dan sangat cocok buat bertamu atau buat tamu atau buat pesta atau juga untuk dimasak. Kadang-kadang ini kalau di restoran Itali kita dapatkan dengan ukuran kecil, dia sudah mulai mendidih dan warnanya akan berubah. Tapi jangan, keladinya belum dimasukkan ya Bun, masih ini ya. Nah, nanti dia kalau sudah benar-benar mendidih, kita akan matikan apinya dan masukkan seladinya atau agar-agar putihnya nanti ya. Karena kenapa nih manfaatnya hanya untuk membuat mengentalkan santan atau susu ya. Kalau dia sudah keadaan begini mendidih dan kita bisa matikan dan masukkan selatinnya Bun dan kacau secepat mungkin sampai selatinnya benar-benar hancur, tidak perlu dimasak lagi ya. Seperti saya bilang tadi, ini lebih bagus dimasak 1 hari sebelumnya jika benar-benar dingin. Ini sangat segar 1 atau 2 hari sebelumnya dimasak ya Bun, jika ini menyajikannya dengan baik. Masak jam atau selai di sini
perbandingannya 2 banding 1. Kalau buah sebanyak 200 gram, maka gulanya akan 100. Kita pakai 100 gram. Jangan lupa pun selalu masukkan sedikit garam biar gurih sedikit. Ya? Nah, ini dia. Hangat, masukkan atau sesudah dimasak, masukkan ke dalam gelas tadi ya, Bun. Lihat nih. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk saus panna cotta adalah ananas dan mangga. Kalau boleh nanasnya sudah matang ya, jadi warnanya lebih cakep. Dan air jeruknya segini pun ya, bisa dikira, bisa dikurangi atau ditambahin. Dan gula saya pakai di sini kurang lebih 200 gram.